Terus seperti biasa, Dede biasa minta dikirim puding mangga karena puding. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, terus di share juga ya. Hai guys, jumpa lagi dengan kita tentunya masih dengan kabar terbaru terupdate kesayangan kita sekalian. Siapa lagi kalau bukan berita terbaru terupdate Lesti dan Bila di malam hari ini, yang mana rupanya Rizky Billar manja banget di lokasi syuting JWB malam hari ini guys. Ya, nampaknya sedari tadi siang Rizky Billar menyibukkan diri dan disibukkan dengan kegiatan syuting JWB tentu dengan sahabatnya Trio Gesrek. Namun yang paling menarik perhatian kita adalah kemanjaan Rizky Billar di lokasi syuting saat bermanja-manja ria hingga minta disuapi sang doi saat maem. Wah, so sweet banget kan, selalu romantis guys. Yo, akhirnya kita bisa bertiga lagi setelah sekian lama. Kalian pada gue kan pakai masker. Ampun Riz. Ampun Aris. Ampun, ampun. Pokoknya ampun Aris. Ampun Aris. Kamu malu dia. Tadi udah dikirim semur ayam sama ibu. Terus ini cumi. Ini apa teh? Pepes ikan ya dari Mama Dis. Terus seperti biasa, Dede biasa minta dikirim puding mangga karena puding. I'm begging you. Coba ini nih. Sop. Enak banget. Mangganya best banget. Sama ini nih, jengkol. Enak banget. Mama Dis, makasih. Aduh, Lala. Kenapa motor kita, La? Aduh. Sih, jangan lupa saksikan jadi wasit bapak setiap jam 30 malam. Nunggu. Memang kebahagiaan Lesti dan Billar selalu bisa bersama-sama menghabiskan waktu berdua. Semakin kompak tentunya, tinggal menunggu beberapa saat lagi setelah PPKM dihentikan. Tentunya kita berharap prosesi yang akan mempersatukan mereka berdua, yakni pasangan kepelkut kita Lesti dan Rizky Billar, yang sudah tak sabar dan tak tahan menunggu kabar berita dan updatean terbaru, yang mana tentunya mereka selalu berdoa untuk segera bisa menghalalkan hubungan mereka menjadi sepasang suami istri. Tentu hal itu adalah kebanggaan bagi kita semua yang selama ini mengikuti perkembangan Lesti dan Billar, yang akhirnya dari cerita dan kisah cinta mereka yang dipertemukan tak sengaja di acara One Man Show akhirnya berakhir di pelaminan. Tentu hal itu membuat kita bahagia, membuat kita senang, membuat kita demen akan kebersamaan, akan kemesraan, akan ya cinta di antara mereka yang akhirnya bisa diresmikan sebagai pasangan suami istri. Tentu itu saja kabar terbaru terupdate di malam hari ini. Kalau kalian suka langsung like dan jangan lupa komentar juga. Tentu jangan lupa subscribe agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru mengenai Lesti dan Billar yang selalu menarik untuk diikuti kabar dan informasi perkembangan terbaru mereka berdua. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.